Video atau foto yang menampilkan bintang Al-Nassr yakni Cristiano Ronaldo memakai gamis atau jubah putih serta membawa pedang viral di media sosial. Pada Rabu 22 Februari 2023, Arab Saudi merayakan peringatan Hari Pendirian Kerajaan Saudi atau Founding Day. Al-Nassr sebagai salah satu klub besar di Arab Saudi pun tak ketinggalan untuk ikut merayakan Hari Pendirian Kerajaan Saudi. Lewat akun Instagram klub tersebut, Al-Nassr mengunggah video yang menayangkan kegiatan klub merayakan Hari Pendirian Kerajaan Saudi. Dalam tayangan video tersebut, Ronaldo tampak terlihat keren dan elegan dalam mengenakan gamis berwarna putih. Sementara dalam momen lainnya, Ronaldo juga tampak sangat senang ketika memegang pedang khas Arab. Acara perayaan Hari Pendirian Kerajaan Saudi yang digelar Al-Nassr di markas klub itu pun berlangsung meriah dengan dihibur musik rebana. Sejak 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai Hari Pendirian Kerajaan Saudi. Dalam dekrit tersebut, Raja Salman sekaligus menegaskan peringatan itu sebagai perwujudan persatuan dan keamanan yang semenanjung Arab menyudahi masa-masa pergolakan. Perayaan ini dimaksudkan pula untuk menghidupkan kembali tradisi-tradisi nenek moyang Saudi untuk mengingatkan masyarakat pentingnya sejarah kerajaan Saudi. Bisanis.id, Nindya Farisa, mewartakan.